Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang berbahagia, dimanapun Anda dapat menyaksikan tayangan pada kesempatan ini. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Hezky Wawuran dalam program Identitas. Damai sejahtera dari surga boleh menjadi bagian pemirsa semua yang menyaksikan tayangan ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengikuti dengan begitu baik Pendeta Doni bagaimana menceritakan bahwa Tuhan bukanlah yang menciptakan dosa dan segala penderitaannya yang ditimbulkan akibat dosa. Sebenarnya Allah itu menciptakan malaikat dan manusia yang baik dan sempurna, tetapi pilihan mereka membuat dosa itu ada. Pada pelajaran pembahasan pertemuan kali ini, Pendeta Doni akan menjawab pertanyaan, siapa Yesus itu? Apakah dia manusia, nabi, malaikat? Kita akan ikuti bersama pembahasan dari Pendeta Doni Krisutianto, masih bersama beliau sebagai narasumber program acara Identitas ini. Kami juga mengajak pemirsa, sekiranya ada pertanyaan, dapat mengirimkan pertanyaan tersebut melalui line telepon yang ada di layar kaca Anda. Tayangan ini, program ini juga dapat disaksikan di IndiHome Channel 870, juga di YouTube Hope Channel Indonesia dan di website kami hopechannel.id. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti pembahasan firman Tuhan dari Pendeta Doni Krisutianto, bagaimana untuk menjawab siapa Yesus itu. Dari studio kami percaya, saudara pemirsa akan diberkati. Mari kita saksikan bersama. Selamat datang di acara Identitas. Di dalam acara ini, kita akan mempelajari identitas-identitas kebenaran yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari tentang bagaimana asal mula dosa dan bagaimana jalan keluarnya. Allah bukanlah sumber dari segala penderitaan, tetapi setanlah penyebabnya. Dan Allah juga bukan menciptakan setan, tapi malaikat yang sempurna. Dan jalan keluar dari dosa hanyalah ada di dalam Yesus Kristus. Itulah jalan yang disediakan oleh Bapa kepada dunia ini. Pada saat ini kita akan pelajari siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu bukanlah satu pertanyaan yang baru. Pertanyaan itu sudah ada bahkan sejak Yesus masih ada di dalam dunia ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 37, ketika di dalam persidangan, Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah ia seorang raja? Pada zamannya, ada juga yang berkata di dalam Markus 8 ayat 28, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain berkata bahwa Yesus adalah Elia. Atau yang lain pun berkata Yesus seorang dari para nabi. Apakah Yesus seorang dari para nabi? Apakah dia Elia? Atau apakah ia Yohanes Pembaptis? Ketika Yesus bertanya kepada muridnya, itulah yang disampaikan oleh mereka. Dan kemudian Yesus beralih kepada muridnya dan berkata, menurut kamu, siapakah aku ini? Siapa Yesus adalah pertanyaan yang penting. Karena sekali kita mengetahui siapa dia, maka kita akan mengasihi dia. Tak kenal, maka tak sayang. Ketika kita mengenal Yesus, kita tahu tentang Yesus, siapa dan dari mana dan mengapa dia mau menjadi manusia, kita akan makin mengasihi dia. Di dalam Markus 8 ayat 29, ketika Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus, salah satu dari murid Yesus, menyebutnya sebagai Mesias atau Sang Juru Selamat. Dan Yesus tidak mengelak. Dia adalah Sang Mesias. Pertanyaannya, apakah Yesus Sang Juru Selamat, Sang Mesias, penebus dosa manusia, apakah
Dia Allah. Banyak orang mengatakan, oh, dia hanyalah manusia biasa. Ada yang mengatakan, dia Tuhan, tapi bukan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus Allah, tapi dia inferior atau lebih rendah dari Bapa. Pada hari ini, kita akan pelajari siapakah Yesus itu dan apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab sebutkan tentang Yesus. Apa kata Alkitab tentang Yesus? Yang pertama, kita buka Alkitab kita di dalam Matius 1 ayat 21. Di situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sebelum Yesus datang menjadi manusia, bahkan dikatakan dia sudah punya umat. Kenapa? Matius 1:23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Alkitab berkata bahkan dari pasal yang pertama dari kitab Matius, dari kitab Injil, Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah. Itu sebabnya dia punya umat bahkan sebelum dia menjadi manusia. Jadi Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ayat berikutnya kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3, dimulai dari ayat yang pertama. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian di ayat 14 pada pasal yang sama, Alkitab berkata, Firman itu, di dalam ayat yang pertama, itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, melalui akan ayat ini kita dapati bahwa siapa Yesus itu, dia adalah Firman. Dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak cukup hanya beberapa ayat ini, ada beberapa ayat lain yang mengatakan tentang hal yang sama. Yang ketiga kita dapati di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di dalam bahasa Yunani, di dalam Yohanes 8 ayat 58, kata aku telah ada berasal dari frase ego eimi,
yang dalam Septuagint atau Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani. Kata ini memiliki relevansinya dengan Keluaran 3 ayat 14. Ketika Yahweh atau Allah itu berkata, "Aku adalah aku." Aku telah ada memiliki relevansi dengan aku adalah aku. Itu kata Yunani yang sama. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu dikatakan, firman Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku," lagi firman-Nya. "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Jadi aku adalah aku menunjukkan bahwa tidak ada yang menyebabkan dia ada. Dia adalah prima causa. Dia adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Sama seperti Yohanes 1 ayat yang ketiga katakan. Bahwa di dalam dia telah dijadikan segala sesuatu. Jadi, melalui Yohanes 8 ayat 58. Ketika Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ini merujuk kepada Perjanjian Lama. Bahwa Yesus adalah prima causa, penyebab segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Ayat yang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah, kita dapati di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Tidak ada pertanyaan dalam Alkitab siapa itu Bapa. Itu pasti dia adalah Allah. Dan ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," menunjukkan bahwa dia mempunyai eksistensi yang sama dengan Bapa. Di dalam Yohanes 10 ayat 33 dikatakan, jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Orang Yahudi ini berkata bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus berkata bahwa ketika dia mengatakan dia anak Allah, orang Yahudi tahu bahwa anak Allah itu adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam Yohanes 10 ayat 36 dikatakan, "Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah?" Jadi, melalui ayat-ayat ini, ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," menunjukkan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan memang Alkitab katakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan kesaksian dari orang-orang yang berpikir ketika Yesus berkata, "Aku anak Allah," bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Dan memang Yesus adalah Allah. Apa arti anak sehubungan dengan Yesus sebagai anak Allah dan Yesus sebagai anak manusia? Apakah arti anak Allah menunjukkan bahwa dia ini adalah lebih rendah dari Bapa, atau menunjukkan satu waktu Bapa itu lebih dulu ada daripada sang anak? Atau arti kata anak ini adalah sebuah peran yang dilakukan oleh pribadi kedua di dalam kealahan?
Dan apa arti anak manusia? Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Sebagai anak, dia menaklukkan dirinya. Jadi kata anak Allah adalah ketika Yesus menjalankan perannya untuk menebus manusia, dia menaklukkan dirinya. Ayat ini melanjutkan, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ketika Yesus menaklukkan dirinya di bawah Bapa, ini adalah karena ada satu misi yang dilakukan untuk menebus manusia. Yesus berbeda dengan setan yang mencari posisi. Tetapi Yesus untuk menebus manusia, dia rela menaklukkan dirinya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Bapa yang mengutus anaknya, dia mau diutus. Mereka adalah satu dalam tujuan, satu dalam maksud. Di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat. Jadi sebagai anak, perannya adalah dia menaklukkan dirinya di bawah Bapa, dan kemudian dia menjadi taat. Dia melakukan misinya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kata anak Allah dan anak manusia ini sehubungan dengan tugas dari pribadi kedua kealahan ini. Untuk tugasnya adalah mati dan menebus manusia. Tugasnya ke dunia ini adalah menyatakan siapa Bapa itu yang sebenarnya. Menyatakan bagaimana Allah itu. Allah itu adalah penuh dengan kasih. Allah itu sangat mengasihi manusia, sehingga dia sendiri turun mati bagi manusia. Jadi kata anak Allah, kata anak manusia berhubungan dengan proses penebusan, dengan proses penciptaan dan penebusan manusia. Itu adalah tugas atau peran yang dilakukan oleh sang anak di dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan ayat yang lain? Masih ada beberapa ayat lagi. Ayat mana saja itu? Kita akan teruskan setelah kita mendapat pesan dari yang satu ini. Kembali, kita melanjutkan pelajaran kita dan terima kasih tetap berada di saluran ini. Yang berikutnya, ayat yang kelima tentang Yesus adalah Allah, dapat kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, kepada Yesus.
Dan Yesus mengkonfirmasi, kamu percaya karena engkau telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Yesus mengharapkan meskipun kita tidak melihat dia, kita dapat berkata sebagaimana Thomas, bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi dari sini kita dapat melihat dari Alkitab bahwa murid-murid Yesus sendiri pun mengakui, bahkan yang paling ragu akan kebangkitan Yesus, yaitu Thomas, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ayat yang selanjutnya adalah di dalam Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Di dalam ayat ini dikatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Alkitab mengatakan bahwa ia, Yesus, yang menjadi Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-7. Kita dapat buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, Alkitab berkata, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan. Jadi Yesus itu adalah Allah 100%. Seluruh kepenuhan keallahan ada di dalam dia. Yesus adalah Allah yang sepenuhnya. Jadi kita mulai melihat ya dari Matius ya, terus ke belakang kita dapat melihat bagaimana Alkitab berulang kali mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ayat berikutnya kita dapat buka di dalam Titus pasal yang ke-2 ayat yang ke-13. Di dalam ayat ini dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, Yesus adalah juru selamat dan juga adalah Allah yang maha besar. Ayat yang berikutnya lagi, ayat yang ke-9 adalah Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi bagaimana Yesus dapat memberikan hidup yang kekal kalau di dalam dirinya tidak ada hidup yang kekal? Dan hidup yang kekal hanya ada pada Allah. Makhluk ciptaan tidak bisa memiliki hidup yang kekal karena dia sendiri diciptakan. Hidup yang kekal hanya bersumber dari Sang Pencipta. Hidup yang kekal hanya berasal dari sumber hidup. Dan Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat yang lain yang dapat kita lihat adalah bagaimana
Yesus bersaksi. Dalam hal ini adalah Allah yang bersaksi tentang Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-6 berkata, dan ketika ia, Bapa, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Bahkan malaikat menyembah dia. Ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Bapa bersaksi bahwa Yesus adalah Allah. Tahtamu ya Allah. Dia berkata kepada sang anak bahwa anak adalah Allah. Jadi kesaksian ini bukan hanya para murid Yesus. Kesaksian murid Yesus dikonfirmasi oleh Yesus Kristus. Dia tidak mengelak untuk dikatakan sebagai Allah. Dan bukan hanya itu, Bapa pun mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus, siapa sebenarnya Yesus? Dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Kita dapat buka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa Yesus itu menurut ayat ini? Dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dia yang ada dalam rupa Allah, namun dia mau menjadi sama dengan manusia. Jadi, sudah ada 11 ayat. Paling sedikit 11 ayat yang tadi kita telah pelajari. Yang pertama, ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Yang kedua adalah ketika dikatakan Yesus adalah Firman, yang dimana Firman itu menjadi yang bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman yang menjadi Allah itu adalah Pencipta. Dan sang Pencipta ini di dalam Yohanes 1 ayat 3 telah menjadi manusia. Dan kemudian Yesus adalah prima causa, yaitu Allah, penyebab dari alam semesta ini ada. Yesus dan Bapa adalah satu. Yang berarti kalau Bapa itu Allah, Yesus juga adalah Allah. Kemudian kesaksian dari murid Tuhan Yesus ketika berkata Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yang keenam, ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah. Yang ketujuh, bahwa Yesus adalah Allah yang sepenuhnya. Yang kedelapan, bahwa Yesus adalah Allah yang maha besar dan juga Sang Juru Selamat. Yang kesembilan, bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang kesepuluh, Bapa pun bersaksi bahwa Yesus adalah Allah. Dan yang kesebelas, Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Jadi dari semua ayat ini, benang merahnya adalah bahwa Yesus adalah Allah.
Ini barulah sebagian ayat yang saya sampaikan di sini. Masih ada beberapa ayat lagi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah 100% Allah dan Yesus juga adalah 100% manusia. Dan kenapa harus demikian? Tetapi sebelum kepada hal itu, coba kita lihat ayat-ayat berikut ini. Di dalam Matius pasal yang pertama, ayat 23, dikatakan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel. Jadi ini anak laki-laki adalah manusia. Namun namanya dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi dia Allah dan dia juga adalah manusia. Ketika Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, ketika dia menjadi manusia di bumi ini, dia adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Di dalam Roma 9 ayat yang kelima dikatakan, kembali kata manusia dan Allah ditujukan kepada Yesus. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Dia keadaan sebagai manusia, tapi sebelumnya dia adalah Allah. Kemudian di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-8. Ini ayat-ayat yang telah kita baca, namun kita lihat dari penekanan yang lain. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Tadi kesetaraan dengan Allah, kemudian mengambil rupa manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, melalui hal ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus memang adalah Allah dan juga manusia. Mengapa Yesus sebagai Allah dan juga sebagai manusia itu diperlukan bagi keselamatan kita? Kenapa ini penting? Kenapa dia tidak turun saja sebagai Allah? Tentunya sukar. Kalau dia turun sebagai Allah, kita tidak bisa melihat dia. Sebagai Allah, dia tidak bisa dilihat oleh manusia, oleh karena dia suci dan kita orang berdosa. Kesucian Allah tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan itulah sebabnya untuk dapat menebus manusia, dia harus menjelma atau dia harus menjadi manusia. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, di dalam Alkitab dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi sejak adanya dosa, terjadi pemisahan antara Allah dan manusia. Dosa yang menjadikan penghalang, dosa yang membuat Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, dosa yang membuat manusia tidak dapat bercakap-cakap dengan Allah lagi, bertatap muka dengan Allah lagi. Dan karena ada dua pihak yang berpisah, yaitu Allah dan manusia, maka harus ada yang menjadi mediator. Dan yang menjadi mediator ini tentunya harus tahu mengenai dua belah pihak.
dan Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Itu sebabnya dia bisa menjadi penebus. Kalau Yesus itu tidak setara dengan Bapa atau lebih rendah dari Bapa, dia tidak bisa menjadi mediator. Demikian juga jikalau Yesus tidak mengambil bentuk manusia, bagaimana dia mau menjadi pengantara? Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, ayat ini berkata, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus. Jadi kita dapat lihat bahwa Yesus sebagai mediator, sebagai pengantara antara Allah dan manusia, dia harus mengambil bentuk manusia. Tidak bisa dia hanya mempertahankan dirinya sendiri sebagai Allah. Tapi dengan mengambil bentuk manusia, dia bisa memperdamaikan Allah dan manusia di dalam dirinya. Sebagai mediator, Yesus haruslah mengenal baik dua pihak ini, yaitu manusia dan Allah. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka dia bisa menjadi penunjuk jalan bagi manusia untuk menuju ke sorga. Jadi, apabila kita melihat akan bukti-bukti ini, jangan lagi kita khawatir bahwa Yesus tidak begitu sanggup menyelamatkan kita, menjadi mediator antara Allah dengan manusia. Kalau Yesus bukan Allah, dia tidak dapat menjadi mediator yang sempurna. Kalau Yesus bukan manusia, dia tidak bisa menjadi pengantara kita ke sana. Tetapi karena Yesus adalah Allah dan manusia, maka kedua pihak ini dapat dipertemukan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus adalah Sang Juru Selamat. Karena Yesus adalah unik. Tidak ada yang seperti dia. Dan tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk saat ini meyakini bahwa Yesus adalah Allah 100%. Dan dia juga adalah manusia 100% dalam hubungannya untuk penebusan manusia. Dalam pertemuan berikut, kita akan membahas ayat-ayat yang nampaknya meragukan kealahan Yesus. Namun, dengan apa yang kita pelajari saat ini, kiranya kita boleh diyakinkan bahwa Yesus adalah betul-betul Allah yang menebus manusia. Dan bukan utusan yang lain, tetapi Allah sendiri yang menebus manusia. Tuhan memberkati, dan kiranya kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Kembali bersama saya, Pendeta Heski Wauran. Kita akan mendalami pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Doni tentang keilahian atau siapa Yesus itu. Ada beberapa hal yang ingin kita dalami di dalam pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Doni pada kesempatan ini. Antara lain, Pendeta, dari semua yang Pendeta sudah sampaikan tentang bukti-bukti Alkitab menceritakan tentang Yesus itu Allah, anak manusia, sekiranya masih ada bukti-bukti lain, keterangan yang tadi tidak sempat, ya, tapi Pendeta pikir itu penting.
Ya, kita bisa buka di dalam 2 Petrus 1 ayat yang pertama. Dan tadi yang saya katakan semuanya dalam perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian lama ada juga. Tetapi, ya, cuma kata Yesus Kristus ternyata dalam perjanjian baru, jadi saya fokusnya ke perjanjian baru. Perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru ada lagi di dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus pasal 1. Iya. 2 Petrus 1 ayat yang pertama. Iya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Seperti ada perbedaan bendera. Ya, ada dua tokoh atau dua personal yang berbeda. Well, ayat itu nampak juga di ayat yang lain yang katanya seperti contohnya di dalam Titus 2 ayat 13. Titus tadi, pasal 2. Tadi kita juga sudah sempat sebutkan. Disinggung tadi. Ya, sudah sempat sebutkan. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, ada yang mengatakan bahwa Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus ini adalah berbeda pribadi. Allah yang maha besar sendiri dan juru selamat kita Yesus Kristus itu sendiri. Nama ini menunjuk kepada dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia nampaknya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, ya, dikatakan to megaloteu kai soteros humon Yesus Kristus. Ya. Di situ ada satu hukum yang disebut dengan Grenfell-Sharpe's rule. Grenfell-Sharpe's rule. Di Grenfell-Sharpe's rule berkata bahwa kalau ada artikel yang diikuti oleh dua proper names, ya, jadi dua nama yang dihubungkan dengan kata kai, ya, dan maka itu adalah menuju kepada satu pribadi, ya, menunjuk kepada satu orang, ya, dan itulah sebabnya ketika di dalam teks ini, ya, dikata to megaloteu, itu menunjuk kepada megaloteu adalah Allah yang maha besar. Kai to n atau dan and dikatakan soteros humon Yesus Kristus. Itu adalah juru selamat kita Yesus Kristus. Namun didahului dengan artikel to. Jadi dua nama di ketika itu didahului dengan artikel, ya, maka itu menunjukkan kepada pribadi yang sama. Jadi itu nampak dalam bahasa Yunani-nya. Ya. Jadi kita tidak akan menemukan dalam penulisan bahasa Indonesia. Ya, karena Indonesia. Ya, bahasa Yunani jauh lebih kompleks, ya. Bahasa kita masih mudah, tetapi paling tidak kita tetap tidak akan kehilangan. Ya, kehilangan arah oleh karena kita punya 11 ayat yang tadi, 12 sama 2 Petrus 1 ayat 1. Ya, itu membuktikan keilahian Yesus itu. Ya, jadi kalaupun kita tidak tahu bahasa aslinya, ya tidak masalah. Kita punya ada sudah 12 banyak, ayat, sudah ya. Banyak ayat, ada 12. Banyak bukti. Tetapi kalau orang tidak mau percaya, ya bisa saja itu pilihan. Betul. Namun yang jelas di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru saja ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, ini. Oleh karena itu, para pemirsa yang dapat menyaksikan, sementara menyaksikan tayangan ini, betapa penting kita belajar Alkitab, dan pada program ini sangat membantu saya pribadi, para pemirsa, untuk belajar bersama dengan
Pendeta Doni Krisutianto, bahwa bagaimana belajar Alkitab itu dengan pengetahuan yang dari Tuhan itu akan sangat menguatkan. Pendeta boleh membuat satu ringkasan dari pelajaran keenam ini. Ya. Kesimpulan kita pelajaran pada hari ini adalah pertanyaan tentang siapakah Yesus telah ada bahkan ketika Yesus sendiri ada di dunia ini. Ini adalah ringkasan dari pelajaran kita sejak kita mulai hari ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, dan Yesus sendiri mengklaim bahwa dirinya adalah Allah dengan dia tidak mengelak ketika murid-muridnya, bahkan Bapa sendiri mengatakan bahwa dia adalah Allah. Atau seringkali dia mengatakan bahwa dirinya anak Allah, dan di dalam konteks orang Yahudi bahwa anak Allah adalah Allah. Allah. Ya. Istilah anak Allah dan anak manusia itu berhubungan dengan misi dan tugas yang diterima oleh Bapanya. Istilah ini tidak berhubungan dengan kualitas dia yang menunjukkan bahwa mungkin Bapak lebih baik lebih, ya, atau lebih kualitas yang lebih superior. Dari dia, superior. Dan juga bukan menunjukkan waktu bahwa dia lebih muda dari Bapak, karena Bapak ada Bapak. Konotasinya selalu ya, lebih tua. Ya, konotasi lebih tua daripada tua, anak. Daripada namanya anak. Bapak di mana-mana dalam lebih bahasa kita. Anak. Ya, cuma ini adalah dalam peran atau dalam tugas yang dia terima dari Bapak. Dalam diri Yesus, dia adalah Allah dan manusia. Dengan keunikannya, Yesus dapat menghubungkan kemanusiaan dengan kealahan yang terputus oleh karena dosa. Jadi, selain dia adalah Allah, dia juga manusia. Manusia. Dan dengan dia sebagai Allah dan manusia, dia menghubungkan Allah dan manusia yang telah terputus oleh karena dosa. Di dalam dirinya ada pengantaraan yang sempurna di dalam Yesus. Kalau dia bukan Allah, dia tidak dapat mengantarai dengan sempurna. Demikian juga kalau dia bukan manusia. Itulah sebabnya Yesus adalah Allah, Allah dan juga manusia. Puji Tuhan untuk pelajaran ini. Pendeta boleh menutup di dalam doa. Baik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena firman Tuhan memberikan kepada kami satu kejelasan yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Ya, Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus kami. Ini menunjukkan bahwa kami begitu berharga di mata Allah, sehingga mau mengorbankan Sang Pencipta sendiri yang menciptakan kami untuk datang dan mati bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kekuatan manakala kita lebih akrab mengenal Dia. Sepanjang pembahasan yang barusan Pendeta Doni sampaikan, saya percaya pemirsa yang menonton, menyaksikan tayangan ini sudah diberkati ataupun mendapatkan pengetahuan lebih tentang Juru Selamat kita. Pembahasan berikutnya pada pertemuan ketujuh, ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus itu lebih rendah dari Allah, atau bahkan Yesus itu Tuhan, Allah Bapa itu adalah Allah, seperti berarti Tuhan Yesus itu bukan Allah. Hal-hal itu, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh Pendeta Doni pada pembahasan selanjutnya. Kami tetap mengajak para pemirsa untuk mengikuti program Identitas ini di IndiHome Channel 870, YouTube Hope Channel Indonesia, dan di website kami hopechannel.id. Kami menantikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan pemirsa kembali pada pertemuan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.